warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tingkat semua. Pagi ini Mak Miu mau kasih kostum lucu-lucu nih buat anak-anak ya. Ada si Suti. Amor gelut-gelutan kayak gitu. Ini si Tarjo. Lucu banget teman-teman. Ah, Masya Allah. Anak-anak sih nyaman kok pakai baju ini. Ntar cuma Miu pakaiin baju jadi waitress. Ini belum selesai ya teman-teman, Mak Miu dandaninya. Dan untuk si siapa? Pom-pom juga belum Mak Miu masukkan. Hei, Suti, sini. Itu si Suti tadi memang sengaja Mak Miu kasih baju ya. Soalnya dia kan pola terus jadi biar lucu. Ini dua anak ini dipakein baju apa nih ya? Ada sih baju kayak punyanya Krimi. Tapi apa? Masa dipakein baju tahanan? Kalau Asep kan anak baik jadi belum nemu yang cocok buat Asep kostumnya. Jo. Ntar Jo, ya Jo nyaman enggak Jo pakai baju cewek Jo? Kalau Tarsya soalnya kan nggak ada garang-garangnya. Suti, sini Suti. Pakein kostum biar cantik. Ulala lala. Hah? Sini, sini. Sini dulu. Nah. Bentar. Mana telingamu? Oh, enggak cocok warnanya ijo ya. Cek, telingane ditok nih, Jo. Nah. Ijo. Ijo, ayo berdiri ta, Jo. Berdiri, Jo. Kasih kalung. Alah, ntar, Jo. Ini dilepas. Oh, ini minta pakai talung. Kalau topi kayak gini Mak Miu banyak banget ya teman-teman. Tapi anak-anak dipakein pada nggak mau. Gak cocok kayaknya Tarjo pakai hijau. Coba pakai merah. Wih, kayak nyonya menir, Jo. Jo, lala kesusu buat lepas. Cuma Krimi yang nganu itu teman-teman apa? Yang manut. Krimi. Krimi sini. Krimi. Krimi sini. Krimi. Sini. Mama Osin pelayon. Ayo kene Suti. Suti. Jo. Jo. Tarjo. Pakai kacamata ini loh, Bi. Gegeran nih cah loro iki ya. Selevel dia ya, teman-teman. Alah sama Tarjo malah nggih mainan jangan. Ntar tak dandanin si Krimi ya. Itu si Suti memang nggak bisa diemok di dandanonya ya panggah. Oh krep ya. Apa Tom? Tom kegendutan. Ya pakaian. Pakai entau. Ini korek di lepas. Tarjo kabur. Kemarin tuh aslinya ini teman-teman.
beli yang pertama ini, kirain Mak Miu tuh ya gedenya seperti yang ini, ternyata datangnya segini, jadi nggak bisa dipakai. Ini kan buat orang ya. Anak-anak malah ari. Kalau krim itu, kalau didandanin itu manu terus. Nah, ini kostumnya buat apa? Buat fashion besok, tuh kan? Tahanan elit. Kalungnya kalung rantai kapal. Jo, tar Jo, sini yo, Jo, kumpul sini loh. Gecah luru kayak pecicilan. Jo, si Suti mau Mak Miu pakai topi yo, melayu. Oh ya teman-teman, habis ini kita cobain Pak Lurah ya. Kira-kira Pak Lurahnya itu seperti apa kalau didandanin kayak krimi? Lebih garang apa? Jadi letoy. Krimi, krimi. Pinter banget kalau krimi itu disuruh acting. Makanya Mak Miu aja fashion gitu. Nanti pakaiin topi ya diem aja. Nah ini. Oh. Kayak telinganya. Tuh kan. Tapi enggak sesuai. Tapi kalau gitu kan enggak sesuai sama bajunya. Bajunya tahanan. Topinya kayak gitu. Allah Akbar, iki koncone fashion nih serang gubris iki. Walah gegerane. Ayo kita ke Tarjo ya. Ke Tarjo sama si Suti. Kok gegeran terus kayak cah cilik loro kan. Sini loh, iki wis dipacaki baju putri ngono kok no. Malah ndek situ loh. Piye, Jo? Penak to, Jo? Cocok enggak, Jo? Sini. Sik. Ayah soalnya lagi ini teman-teman apa? Lagi nyiapin makan. Wis jadi nyonya londo. Suti. Sini lo, gini lo. Diamo to. Kayak iki sapa ning ngisor kasur iki malahan. Suti, oh malah munyer-munyer tata dipakai topi. Jangan lagi lucu-lucu. Ini ngosin nih guys, kayak acara sendiri ngosin. Suti, bikin nggak cocok kok. Bajumu api loh. Alah. Loh kok no. Tom pengen pakai anu. Tom pengen pakai kacamata. Sini. Pakaiin sini. Biye sutiem ki. Nah. Yes. Yang pasar. Gapeten kalung. Yuk kita ke pom-pom dulu ya teman-teman ya. Tapi anak-anak ben menggelusu di sini nih.
ke kebesaran tuh Mak Miu kasih karet. Terus untuk antingnya, untuk aksesoris antingnya itu anting magnet ya teman-teman. Enggak. Ini mau buat fashion si Creamy nanti. Pokoknya Mak Miu totalitas buat dandanin Creamy. Semoga menang. Dan ternyata Mak Miu genah nih ke Dokter Henny. Itu memang acaranya itu jam 9 sampai jam 7 malam. Ya, jam 9 sampai 7 malam. Tapi untuk lombanya kucing itu jam 9 sampai jam 12 siang, teman-teman. Jadi kita ikut. Kalau jam segitu kan enggak repot semua gitu loh. Tuh, pada nunggu nih Mak Suti. Mak Suti kok ayu men. Tome terpesona dengan Mak Suti kok. Pom-pom mana pom-pom? Sini masuk. Sini masuk. Tuh. Itu anak buahnya Pak Dodi tuh. Pom-pom cepluk tuh teman-teman. Tuh. Tapi sayang ya cepluk itu apa? Jalannya kalau pakai baju kayak orang habis sunat. Enggak seperti yang lainnya kayak Creamy, kayak yang lainnya kan biasa gitu. Padahal pakai bajunya lama banget. Tuh, tambah keren enggak? Bisik-bisik apa? Tak pinjem kalungmu. Nyapa ta ya? Tuh lihat pom-pom jalannya kayak orang habis sunat. Ya. Hai. kita pinjem pakai kacamata ya teman-teman ya. Mana nyanya. Kalau pakai buat pom-pom kayaknya pas. Soalnya pom-pom kepalanya kan gede. Biar jadi rapper lo pom. Enggak apa-apa. Lah kok malah jadi jaranan. jadi rapper beneran nih lo Pak Dodi. Allah wakbar watangnya sengkil. Rapper kan jogetnya ya gitu. Ya paham ya. Aduh lucu. Ayah gak ngerti ya. Soalnya Elma diajak kesini gak mau. Ayahnya malah itu teman-teman. Diajak main, jadi ayah handle si Elma pakaiin kacamata yang satunya. Aduh rada susah, pokoknya cuma Creamy aja teman-teman yang apa itu manut itu pas. Kalau pakai kacamata yang ini pas. Pom-pom hadap sini lho, pom-pom joget aja jadi rapper. Astagfirullahaladzim, caca ini lucu-lucu banget. Aduh, tunggu sakit. Pom-pom. Joget ngono ta. Aduh, dilepas.
Tarjo takut, Tarjo. Eh, Bapak sini. Rapper tuh, kayak rapper habis sunat ini aja. Ya Allah, ya Allah, mau lucu. Ya, lucu banget deh. Rapper sejati ini seperti itu, bener kamu, Pom. Bukan preman ya, Pom, ya. Jadi rapper tapi kamu dipakein apa? Topi yo enggak kereng. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, coba tot engko. Aduh, lemes. Astagfirullahaladzim. Tuh, creamingnya cuma bengong tok gini, teman-teman. Dipakein sepatu pun creamy yo manut, Masya Allah. Pinter banget tok anak ini. Dari kemarin ya, yang lihat statusnya Mak Miu di WA pasti tahu manut ya. Oh, pinter ngelepas oleh pom-pom joget disik. Ya udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video pagi ini tentang keseruan anak-anak pakai kostum yang lucu, terutama si Pak Lurah ya, tuh anaknya. Ini kalau ini baju waitress jadi dia anteng, tuh malah pacaran di situ. Ya udah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton keseruan video-video terbaru dari keluarga Miu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jatuh cinta yang gue jangan-jangan ya. Nah, rapper-nya.